Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas ya cara mendapatkan menu verifikasi Meta tentang lencana biru untuk di dalam akun dari Facebook kita. Nah, jadi jika teman-teman untuk fitur dari lencana birunya tidak muncul, di sini kita akan membahas ya bagaimana cara mendapatkan menu untuk verifikasi Meta ya tentang lencana centang biru yang bisa kita dapatkan. Nah, jadi untuk fitur centang biru sendiri sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi saat ini kita bisa mendapatkan fitur lencana ataupun centang biru di dalam akun dari Facebook kita. Nah, ketika untuk akun kita itu memenuhi persyaratan di program Facebook teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin untuk menu verifikasi lencana centang biru tidak muncul, nah di sini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan menu verifikasi Meta centang biru. Nah, di sini langkah yang pertama, di sini kita langsung saja masuk ke dalam akun Facebook kita, dan di sini kita bisa menggunakan Facebook seluler ya. Kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian titik tiga di sebelah kanan atas. Nah, setelah seperti ini, teman-teman tinggal klik saja di bagian pengaturan ya. Nah, di sini tinggal kita klik di bagian pengaturan. Kemudian kita klik di bagian pengaturan seperti ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan verifikasi ataupun menu verifikasi centang biru untuk di Facebook, kita klik di bagian pusat akun, kita klik seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan menu yang namanya adalah verifikasi Meta ya. Jika menu di dashboard profesional tidak muncul ya untuk menu verifikasi Metanya. Nah, di sini ya, jadi nanti teman-teman tinggal cek di bagian bawah. Nah, di sini ada yang namanya adalah verifikasi Meta ataupun centang biru ya. Jadi teman-teman tinggal diklik saja seperti ini. Dan di sini ada beberapa informasi ya tentang verifikasi Meta, di mana di sini kita akan mendapatkan lencana atau centang biru seperti ini. Ya, kemudian kemudian fitur ini juga dilengkapi dengan perlindungan yang akan ditingkatkan. Nah, jadi untuk persyaratan kita bisa mendapatkan centang biru, yakni adalah kita harus berbayar, teman-teman ya, yakni adalah Rp130.000 per bulan. Nah, jadi jika kita ingin mendapatkan centang biru, teman-teman tinggal klik saja di bagian berlangganan seperti ini. Nah, kemudian jika untuk akun kita sudah centang biru, maka kita akan mendapatkan manfaat, yakni adalah perlindungan akun akan ditingkatkan. Nah, oke ya. Nah, jadi caranya tadi untuk melihat dari menu verifikasi Meta, teman-teman tinggal masuk saja ke dalam pengaturan. Ya, kemudian kita masuk ke bagian pengaturan akun, kemudian teman-teman tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya adalah verifikasi Meta, kemudian tinggal kita klik saja seperti ini. Dan di sini teman-teman jika ingin mengaktifkan, silakan diaktifkan saja untuk verifikasi centang biru yang lagi viral saat ini, teman-teman ya. Jadi cukup seperti itu saja untuk pembahasan cara mendapatkan menu verifikasi Meta lencana biru di Facebook. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.